Tasty. Edgy. Very nice. Ini ayamnya. Ayam kampung. Nah, di Malaysia itu enaknya ya. Mereka itu ada setrikaan, guys. Ini ada sendalnya karena aku suka pakai sendal. Jadi ini harganya tadi 23 sekian-sekian, 24 lah. Tengok minyaknya ini banyak banget, guys. Bisa goreng lagi tuh. Gimana sih cara masaknya tuh banyak banget minyak. Bukannya sehat ya karena makannya. Udah sakit. Tapi udahlah. Makan juga. Okay. Kita mulai dari depan ya, guys. Ini adalah lorong, ya kan? Itu lorong. Dan ini adalah hotelnya. Kita welcome to new hotel. Nomornya tengok 303. Tidak baik nomor ya, tapi semoga kebalikannya. Nah, ini besar banget, guys. Gede banget. Wow. Ini hotel. It's very big hotel. This is very recommended. It's clean. Yes, yes. Semua lengkap. Ada ini ketumbar. 5 star ya. Toiletnya bersih. Ini juga bersih, guys. Ya, yeah. Flow mandi tuh bisa mandi berdua. Hi guys, welcome back to Ali National. Kita ini lagi sakit, guys, jadi gak enak badan. Untungnya aku udah 3 hari ya sakitnya, jadi ini udah hari membaik-baiknya lah, bisa dibilang. Ini nggak enak badan dah. Okay. Kita lanjut lah ya. Ini apa ini tadi? Sekitar info. Ini rusak sudah. Saya suka banget nih sama baju ini. Enak dipakai. Hi guys, welcome back to Alina Channel. Jadi hari ini adalah hari ke-5 kena kita di KL. Nunggu-nunggu visa suami juga selesai dan surat pindah aku juga sudah selesai, guys. Jadi aku coba untuk buat surat pindah melalui online, tapi dia udah post katanya udah selesai. Ya, syukur aja ya. Kita bisa gampang sekarang ngurus surat pindah melalui online gitu. Ini bersih, semua bersih, guys. Ada minumnya 4. Wow. Ini aku masuk. Ini
besar banget ya. Ada kacanya. Kacanya juga banyak, besar nih. Ada dua kaca. Ini lemari ya. Ada brankas juga. Ya. Kita masukin brankas nanti. Juga lemarinya. Ada setrikaan. Nah, di Malaysia itu enaknya ya. Mereka itu ada setrikaan, guys. Ini ada sendalnya, karena aku suka pakai sendal. Dan ada setrikaannya, ada tempat setrikaan. Jadi kita nggak perlu, ini bagus nih buat hotel, nilai plus di Malaysia tuh nilai plusnya ini, guys. Ada tablenya, ya kan? Tuh, ada mejanya juga. Nah, suami aku sudah tidur karena dia nggak enak badan, kasihan banget, guys. Ini sih bisa dibilang terlihat lebih bagus dari aslinya ya. Kalau di Garden itu terlihat fotonya bagus, tapi dalamnya kecil, kurang bagus. Saya nggak recommended bagi orang yang sakit. Sebenarnya saya juga nggak suka ada karpet ini sih, guys. Tapi ini lumayan bersihin kayaknya ya. Dan ada ini gelas semuanya, minum-minum. Ada lemarinya, lemari es. Dan TV-nya juga besar, lumayan. Ada opsi. Semoga aku nggak bersin-bersin di sini ya. Dan dah, kaca lagi bagus. Di mana-mana ada kaca. Dan mejanya juga besar nih, guys. Bagus. Wah. Tuh. Belum selesai ya. Ini juga di sini. Oh, kita belum ke sini dulu ya. Nah, ini ada minum dikasih. Ada meja, ada laci. Oh iya. Bagus. Ada rambut ya. Ini kayaknya banyak dusty juga ini. Ada dusty-dusty juga nih, guys. Memang kalau karpet itu kayak gini lah ya. Kalau nggak dibersihin banget, dusty-dusty gitu ya. Karena AC-nya ini juga nggak dihupa bersih. Ada teleponnya. Dan ada kursi. Banyak batuk di sini ya, guys. Dan ada meja kecil lagi di sini. Nah, kalau mandang-mandang, kebetulan pemandangannya cuma ini. Tidak ada pemandangan yang terlalu indah untuk dipandang, cuman gedung-gedung tinggi biasa. Ya, tak apalah. Mendung-mendung. Ada sungai apa itu? Itu sungai apa ya, guys? Ada yang tahu nggak sungai apa? Ini banyak gedung-gedung tinggi, guys. Tapi emang hotel tuh emang kotor ya apanya. Gorden-gordennya tuh. Bagus. Makan saat. Oke, makan malam hari ini. Udah batuk pakai es lagi ha, dikasih. Tapi kan itu emang free ya. Ini aku ikan gembung. Oh, ngomong aja udah kayak gini pakai nasi. Ini nasinya gini aja sama ikan gembung barbecue, guys. Coba kita lihat dulu. Ya, ada bekas pakai apa dipakai ya? Enggak ya. Minyaknya keluar.
Kita buka dulu guys. Semalam aku udah makan, enak sih. Cuman ya udahlah. Ini kayak gak ada bumbu-bumbu barbecue gitu. Suruh udah matengin, tapi kalau kurang mateng nanti aku ini nggak tahu. Gak bisa lah itu. Oke, mari makan guys. Rasanya sih ya enak lah. Karena aku makan ayam-ayam terus, jadi udang-udang terus. Jadi aku makannya pakai ini serat limau. Sek, taking on. Nah, coba ya. Mari makan guys. Biasa ya tempat tidurnya, tapi bagus ya guys. Besar juga. Jeratku, aku gak pakein apa-apa dulu biar sembuh. Dan lihat kesini, itu pemandangan di luar. Kota City mendung-mendung. Oke, chicken kan ini dulu guys, enak ini nampaknya, enak nih. Dan satu setnya harganya 21, termasuk murah lah ini. Dibanding itu mahal, tapi sedikit. Ini Hainan, ayam kampung Hainan. Smellnya nice. Mantap, pas. This look nice. Mari makan. So, it's salt. How about you put this is salt? You want my what you call it this? This is salt. Yeah. I think this is salt. Yeah. Normally you don't like. What's that in here? Maybe there's salt in here. This one. No? I don't know. Lebih exciting kelihatannya nih. Ini cocok nih. Tuh, mantap. Kita coba ini. Sayurnya ini mantap nih. Soalnya enak sayurnya. This is very nice. That's more expensive. This is cheaper, it's nicer. And more. That drink. And tasty. Veggie. Very nice. Ini ayamnya, ayam kampung.
duh orang sakit ini ya makanan kayak gini baru cocok nih Hainan. Ini ada ayam-ayamnya. Ini termasuk murah sih, 20 ringgit ya. 21 ringgit sama minum. Sayurnya bagus. Sebelnya minta satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kemarin sih berapa banyak, cuma satu aja. Sebelnya hebat. Berapa hari ini enggak enak makan, belum makan enak. Sayurnya juga banyak guys, enak sayurnya. Just put this in. Tell me if you want anything here. Hotel ini enak gak? Udah besar, murah. Terus connected ke mall, turun ke bawah udah makan restoran langsung, banyak kafe-kafe. Enak. Semalam makan sendiri suatu kafe, untungnya gantian ya, nggak sama-sama kita. Sayurnya segar. Kecil banget sendoknya guys.